terkomplit joran sewilayah Kibu di sini. Pokoknya cari kebutuhan apa aja tentang mancing, peralatan mancing, semuanya ada guys. Ini cacing laut ini jenisnya. Cacing dorongan. Oh iya, ini 65. Ini lobster. Shimano. Nah, ini made in Indonesia guys ya. Made in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam buat teman-teman saya dimanapun kalian berada. Dan hari ini saya lagi ada di tempat toko pancingan, alat-alat pancing bareng teman saya diantar buat nyari doang. Ayo, umpan boongan buat ikan guys. Nah ini saya ada di tempat toko pancingan terbesar di Gipu ya, terkomplit terbesar. Jadi kita mau nyari apa aja ada di sini. Gila, komplitnya minta ampun. Buat pecinta mancing mania, wah surganya di sini guys. Untuk pecinta mancing mania itu surganya di sini. Lu nyari apa aja ada di sini. Saya kesini datang temenin sama teman saya nih, diantar. Karena saya deket dengan tempat tinggal saya, tapi saya nggak pernah kesini karena saya kan bukan tukang mancing ya asalnya. Kita mau liburan aja, ngadepin liburan. Jadi nyari pancingan buat ngadepin liburan itu apa, ngisi waktu. Ya mancingnya yang paling enak itu mancing dapat ikan gratis, ikannya gede-gede. Nah itu yang paling senang, modal murah meriah. Kayaknya besok saya punya acara buat mancing nih, OTW ke sungai ya. Saya datang ke sini cuman beli umpan aja sama kailnya itu. Ini cacing guys. Cacing umpan ya. Ini ada cacing. Cacing umpan. Kail, peralatan buat mancing besok. Umpan, kail, timah. Ya, macam-macam lah. Pokoknya sesuai kebutuhan kita buat besok, guys. Pokoknya teman-teman yang suka mancing, senang mancing ya. Wah, pasti di sini senang banget deh, muter-muter di sini buat kebutuhan mancing. Shimano. Nah, ini made in Indonesia guys ya. Made in Indonesia. Made in Indonesia. Shimano. Berapa harganya? Juta. Shimano ini 4 juta guys, 4 juta ya tipe yang ini nih. Itu berapa ya? Tipenya 274 LSB. Ah, cari jaring ini, guys. Thank you.
Isinya cuma segini guys, bikin malu aja. But gimana, udah aku cari saya lagi bikin lu video sedikit. Ini kisaran harga ini Shimano doang ya, Shimano harganya 4 juta guys. Shimano harganya 4 juta, ini media di mana ya, penasaran nih. Bahannya titanium frame Shimano, bahan titanium. Ini adalah toko memang khusus dari produk Shimano guys. Wah, ini kita nggak tahu nih harganya. Made in-nya made in mana, campur sih. Tadi saya lihat banyak made in Indonesia bro yang mahal di sini malah. Made in mana ya, penasaran saya. Made in-nya tar, gue cari dulu ya made in-nya ya. Ini ada soalnya di sini dicorannya.
Kyun Metal Shooter. Second ini, asli second. Ini mah harganya, tapi lumayan ya Rio yang gini, merek apaan dia? Harganya sampai kalau dihitung ke rupiah mah 1.300.000 lah. Tapi ada yang murah. Iya, tapi ada yang murah macam-macam, kan? Ini cacing laut ini jenisnya. Ya. Cacing borongan. Yang awet mah cacingnya sekali beli ini. Kalau ini harus masuk lagi akuarium. Ini 1 kilogram. Berapa harga 1 kilo itu? Masa 1.000? Ya, belinya 500 ribuan. Hmm, jadi ya 500 yen, kalau enggak 1.000 yen 25 ribu, 30 ribu dapat seberapa gram? 100 gram 50 gram, setengah kilo 25 ribu. Ini 1 kilo 135 ribu, kasih laut ya. Ini buat ngumpan apa nih kepitingnya? Hah? Emang dimakan sama udang? Ikan kan? Ada emang ikan makan kepiting? Hah? Oh, dia ini. Ini kayak lobster. Oh, udang ya? Iya, 65 yen. Nah, satu piece ya. 65 yen satu piece. 6.000, 8.000 perak satu. Mending kalau mak dapat nih. 65 yennya 72. Jadi 72 yen. Iya, 9.000 satu udang. Pokoknya tetap stay. Sambung di episode mancing saya besok, oke? Oke, lanjut.